Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kedua, surat yang kedua adalah Quran surat An-Nur ayat 2. Saya akan memberikan contoh bacaannya, kemudian saya akan menjelaskan tentang bacaan-bacaan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Az-zani, az-zani lam ta'rif atau alif lam bertemu dengan zai' itu syamsi. Yang kedua sama, wazani lam ta'rif ketemu dengan zai' bacaannya idom syamsi. Kemudian za dibaca panjang mat tabi'i sebab ada alif mati jatuh setelah harokat fathah. Kemudian ni dibaca panjang karena ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh dibaca mat tabi'i. Kemudian fajlidu, faj ini adalah kolkolah sukro sebab kolkolahnya mati berada di tengah-tengah. Kemudian du dibaca matopi'i sebab ada wawu mati setelahnya harokat doma. Kemudian kulawa, wa dibaca panjang sebab ada alif mati jatuh setelah harokat fathah matopi'i. Kemudian haitim, tim tanwin bertemu dengan mim bacaan idhom bihunah berdengung sebab ada tanwin bertemu dengan mim bacaannya mendengung. Wahidim. Kemudian min, min idhar ada nun di sukun atau nun mati. Kemudian huma, ma dibaca panjang ma tabi'i. Kemudian mi'ata jaldah, mi'ata jaldah ini enggak ada. Kemudian wala, la baca panjang ma tabi'i. Kemudian ta'khudhukum, ta' ini idhar sebab ada hamzah mati. Kumbi, kumbi mim bertemu dengan ba bacaan mim mati bertemu dengan ba ini mim mati bertemu dengan ba. Sebentar saya mau lihat mim mati bertemu dengan ba. Insyaallah ifa akan masalah mim mati. Ini hukum mim mati, hukum mim mati apabila ada mim mati bertemu dengan ta. Kita lihat dibaca ikhfa syafawi, ya ini ikhfa syafawi yaitu
itu di mana ada mimati menghadapi Ba'ayuf Syafawi. Mim Bawati. Mim Bawati. Mim Bawati. Apabila ada mim mati menghadapi Jai fa syafawi li annahu la yakhruju illa min asyafataini. Fa syafawi. Ini fa syafawi. Kita lihat lagi. Mim bertemu ba'il fa'syawawi syafawi, kemudian hima, ini ma ini ma tabi'i, ada alif jatuh setelah harokat fathah. Ro, ro ini dar fa'tumfi, tumfi, sekarang tumfi tanun bertemu fa', ini ikhfa syafawi, dibaca ikhfa, ikhfa saja sebab ada tanwin bertemu dengan fa. Kemudian fi, fi ini dibaca mat, dibaca matobi'i sebab ada yang mati jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian di sama dibaca panjang sebab ada yang mati jatuh setelah harokat kasroh. Nillahi, lahi, nillahi ini tarkik adalah jalalah jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian inggu, nun mati bertemu dengan kaf, bacaan ikhfa. Kemudian kuntum, nun mati ketemu tak, sama bacaan ikhfa. Kemudian ingkuntum tuk minu, mim mati ketemu tak, bacaan ikhfa syafa, bacaan idhar syafawi. Tuk ini bacaan idhar. Minuna, minuna, nu baca panjang, bacaan matobi'i sebab ada wawu jatuh setelah harokat doma. Kemudian billahi, billahi ini tarkik sebab ada lam jalalah jatuh setelah harokat kasroh. Kemudian wal yaumi, alif lam bertemu dengan ya, ini bacaan idhar komari. Kemudian al akhiri, al-akhiri, yaumil akhiri, al-akhiri, al-a, ada alif lam bertemu dengan hamzah. Kemudian dibaca idhar komari. Kemudian amat batal, ada harokat fathah berdiri. Kemudian wal yashhad, wal yashhad, yashad ini kolkola kubro sebab berada di akhir kalimat. Hurufnya kolkola koftok bak jimdal. Adha, kemudian adha, adha ini matobi sebab ada alif jatuh setelah harokat fathah, alif mati jatuh setelah harokat fathah. Adha bahuma, ma sama matobi'i. To'ifatum, to'ifah ini mat wajib mutasil, ada mat kemudian ada capilnya ini, kemudian ketemu dengan hamzah dalam satu kalimat, mat wajib mutasil. Kemudian tum, 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 tum. Tanwin bertemu mim ini idgham bi gunah. Kemudian alif lam ketemu mim idhar komari, mu idhar. Kemudian minina, minina, minin ini mat arid li sukun, mu'minin, ada huruf mat, ada huruf mat kemudian berada di akhir kalimat atau waqaf. Minin, mu'minin, baca panjang mat arid li
menjadi sukun. Kemudian silakan dicatat kembali bacaan tajwid tersebut. Di sini ada contoh 4, padahal ada banyak. Diingat-ingat lagi, disaksikan videonya, kemudian dicatat bacaan-bacaannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.